sedap gila weh. Hello, hello, hello. Testing, testing. 1, 2, 3. Okay guys, sekarang ni aku dah sampai dah di Alostar. Ha, dan aku sebenarnya dapat suggestion untuk cuba steak di House 89 Steak Mansion ni. Katanya dekat sini dia ada jual tomahawk. Nak tahu macam manakah rupa hidangan yang aku makan kejap lagi? Teruskan menonton video ni sampai habis. Okay guys, aku dah masuk dah dekat dalam House 89 Steak Mansion ni. Aku sebenarnya sangat-sangat suka lah masuk dekat dalam Steak Mansion ni sebab dia punya hiasan dalaman memang cun. Dan first menu yang aku nak try dekat sini ialah dia punya ni whole lobster punya promotion. Apa je yang ada dekat dalam satu set ni? Dia orang bagi sekali dengan classic mojito. Lepas tu ada ni lobster yang dimasak dengan pelbagai cara. Kejap lagi aku akan ceritakan lebih detail. Lepas tu dia bagi sekali dengan mushroom soup. Tak lupa ada sekali dengan dia punya ni garlic bread. So sebelum aku start makan yang berat-berat ni kan, aku nak basah tekak dululah. Minum dia punya classic mojito ni. Cantik kan dia punya air. Let's kacau dulu guys. Oh lama. Bismillahirrahmanirrahim. Very refreshing. Dia orang dah letakkan daun pudina kat atas ni. Itu yang menambahkan lagi dia punya flavor tu lah. Biasa kalau datang ke Alostar ni kan, ataupun ke negeri Kedah ni kan, orang akan cari apa? Orang akan cari nasi kandar lah kan, char kway teow lah kan. Tapi kali ni aku nak melantak yang different sikit. Kalau korang jangan risau, datang ke steakhouse ni mestilah nak apa? Nak perkena dia punya steak. Tapi yang tu kejap lagi, lepas kita layan dia punya lobster ni. Okay, untuk dia punya lobster ni, dia ada dua jenis, kita panggil apa eh? Flavor lah kiranya, sebabkan dia belah dua tu kan. Sebelah ni dia masak dengan citrus monet, dan sebelah lagi ni dia masak dengan garlic butter chili. Dan tak lupa dia bagi sekali dengan salad ni lah eh. First kali ni aku nak layan yang diorang torch ni dulu. Dia punya citrus monet. Aku difahamkan, okay, diorang punya lobster ni berat sekitar 1 kilo ke 1.1 kilo. Besar duit. Dan tadi sempat lah aku masuk ke dia punya kitchen eh, tengok proses penyediaan dia punya lobster ni. Untuk citrus monet ni, dia masak dengan beberapa jenis cheese kat dalam ni. Aku datang sini tadi, memang tak makan lagi sebenarnya. So korang akan tengok lah aku makan dengan kuantiti yang sangat banyak. Look at this. Minta maaf eh, siapa-siapa yang tengok video ni tengah-tengah malam tu, confirm korang lapar kan? Korang pergilah buat Maggi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita rasa dulu. Ini aku rasa macam nak duduk Kedah ni. Powerful eh. Oh, itu dia punya lobster meat. Lagi sekali. Wah, untuk lobster ni katanya dia orang ambil daripada Sabah. Lobster Sabah ni memang meaty kan. Citrus morning ni dia ada flavor yang cheesy, okay, berlemak. Dan at the same time dia ada rasa yang zesty ataupun tangy sikit lah. Okay, next aku nak layan dia punya ni. Chili garlic butter pula. Look at this. Kita try yang ni pula. Okay. Yang ni flavor dia lain sikit. Yang ni dia more rasa yang garlicky. Siapa-siapa yang peminat lobster tu, korang kena datang sini babe. Diorang ada buatkan promo eh. Untuk satu set ni harga dia ialah RM389 je. Memang meaty betul. Ni aku nak cecahkan dengan dia punya Alfredo sauce. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang chili garlic butter ni, kalau korang dipkan dengan dia punya Alfredo sauce, dia menambahkan rasa creamy. Aku sepatutnya layan dia punya mushroom soup dan juga garlic bread ni dulu. Tapi sebab aku tak tahan kan, tengok dia punya lobster ni tercangak gitu. Ini dia punya mushroom soup. Look at that. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Berasa betul mushroom dia. Dan rasa dia aku suka. Sangat pekat. Okay guys, sebabkan tak kenyang lagi kan, aku nak ni try dia punya tomahawk. Yang ni pun dia ada buatkan promotion. Dan dalam satu set ni dia bagi sekali dengan potato gratin. Okay. Aku suka makan potato gratin ni babe. Dan dia bagi sekali dengan aglio olio ni. Besar babe tomahawk ni. Aku difahamkan dia punya berat
1.3 kilo. Ini aku kena minta pertolongan dia punya staff untuk potong. Ini kalau suruh salt bay yang potong and hidangkan, aku rasa dekat 10,000-15,000 kan. Tapi makan dekat sini tak sampai 1,000 weh. Tak sampai RM500 pun. Okey, dia orang dah potongkan tomahawk ni. Ni dia orang ada bagi garam dan juga pepper. Okey, aku letaklah ala-ala salt bay eh. Itu kena ada style sikit. One more time. Ini ikut korang lah eh. Kalau korang rasa macam nak letak lebih, korang letaklah lebih eh. Okay. Aku rasa aku tak pernah makan tomahawk ni, babe. Look at this. Untuk cara masak dia ni, aku minta medium well. Okay. Dia ada pink center sikit kat tengah tu. Makan dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap gila weh. Speechless aku. Macam ni eh rupanya rasa tomahawk ni. Tadi sempat aku masuk dekat bahagian kitchen, tengok juga proses diorang menyediakan tomahawk ni. Pada awal diorang grill tu, lepas tu masuk diorang buat finishing dekat dalam dia punya oven. Lepas keluar daripada oven, diorang glaze pula. Bahan yang diorang glaze tu tadi, dia ada memberikan flavor yang sedikit savoury, okay. Ada manis, hujung-hujung lidah. Ni pun diorang ada bagi sekali dengan dia punya Alfredo sauce dan juga salsa verde. Kita dipkan dia punya sauce ni. Yang ni nice weh. Yang ni macam dia ada aftertaste pudina maybe. Lain gila. Dah makan dengan tomahawk ni, aku macam dah tak nak makan pula dia punya pasta dan juga potato gratin ni. Apa, aku ke tepi yang sikit. Yang ini panas. Dia serve panas lagi. Look at this. Wow, very creamy, cheesy. Sedap gila weh. Tak biar, rosak diet aku. Okay, ni punya aglio olio. Gulung sikit. Aglio olio ni, kalau korang nak tahu, resepi yang paling simple sekali. Tapi diorang dapat buat, rasa dia sangat-sangat sedap. Dia punya pasta ni, al dente dan olive oil tu, just nice. Cukup lah eh. Dia tak adalah terlalu basah sangat kan? Just nice gitu. Wah, layan habis. Tomahawk ni kan, yang besar-besar macam ni, aku rasa korang boleh makan 2 orang. Better lah makan 2 orang. Kalau makan 3 orang, aku rasa mungkin korang akan gaduh atau bertumbuk lah. Sebab tak cukup kan? Jom makan sekali dengan dia punya aglio olio ni. Gitu. Asal boleh lah kan? Okey, dia ada bagi garam ni. Dia punya garam ni, dia gunakan sea salt. Natural sea salt. Kalau korang makan tu, rasa tidaklah terlalu masin sangat. Macam garam dapur yang korang selalu guna untuk masak tu. Rasa dia totally berbeza eh. So memang sangat-sangat sesuai lah untuk korang makan dengan tomahawk yang telah pun dihiris macam ni. Dan cara masak untuk tomahawk ni, korang boleh pilih lah. Daripada mungkin medium rare ataupun medium well macam yang aku pilih ni, ikut suka hati korang. Tapi the best yang disarankan oleh ramai peminat steak adalah di antara medium rare to medium lah eh. Okay, untuk set tomahawk ni, okay, dia orang tak ada bagi sekali dengan air macam set lobster tadi. So korang kena add on lah untuk dia punya drinks tu. Okay guys, aku rasa itu sahaja untuk video kali ni. Terima kasih sangat-sangat sebab layan aku makan set lobster dan juga set tomahawk ni. Ini aku rasa satu experience makan tomahawk yang aku rasa aku tak akan lupakan. Satu, sebab dia punya size tomahawk memang besar gila. Second, sebab aku makan tomahawk ni dekat Alstar Kedah. Jauh tu aku daripada Setia Alam Shah Alam nak pergi ke Alstar Kedah ni kan. So kepada orang Kedah, mailah support house
89 Steak Mansion ni. Atau hujung minggu, kalau korang rasa macam wish nak reward diri sendiri ataupun nak reward family korang, korang boleh datang terjah makan steak dan juga lobster. Sebab sekarang ni diorang ada promotion. So segala update terkini mengenai House 89 Steak Mansion ni, korang boleh pergi ke diorang punya social media. Kepada korang yang belum lagi subscribe YouTube channel Paru Babe Studios, make sure korang subscribe dan klik bell button yang ada kat sebelah kanan tu. Dan siapa-siapa yang belum lagi follow kita orang dekat Facebook, Instagram dan juga TikTok, boleh follow Paru Babe Studios. Okay guys, aku nak sambung habiskan dia punya tomahawk ni. Apapun hidangan yang ada dekat sini memang padu gila dia. Paru Babe.